Nah, di depan saya ini ada New Carry Pickup tahun 2021 versi yang terbaru. Nah, di sini saya akan membahas mengenai berapa muatan New Carry Pickup yang ideal atau berapa tonase dari New Carry Pickup ini untuk muatannya. Idealnya itu muatannya 1 ton. Jadi yang tertera oleh Suzuki, yang direkomendasikan oleh Suzuki untuk New Carry Pickup itu bermuatan hingga 1 ton. Itu juga tertulis di brosur. Tetapi untuk Anda jika ingin lebih dari 1 ton memang dikembalikan ke Anda masing-masing. Akan tetapi baiknya adalah 1 ton itu yang direkomendasi oleh Suzuki. Tapi semua dikembalikan ke Anda, mau 2 ton atau 3 ton atau 1,5 ton itu dikembalikan ke Anda masing-masing. Jadi untuk New Carry ini baiknya bermuatan hingga 1 ton. Jadi jika ingin lebih itu dikembalikan ke Anda masing-masing. Nah, untuk informasi penjualan mobil di tempat saya itu meliputi wilayah plat H dan plat K. Baik pembelian cash atau kredit dibantu dengan maksimal. Syaratnya mudah banget, bisa telepon, nomor telepon ada di deskripsi semuanya. Jadi buat teman-teman jika ingin DP berapa, angsuran berapa atau menanyakan harga net berapa, bisa menghubungi saya, nomor telepon ada di deskripsi. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum. Nah, untuk baknya ini perbedaannya ada dua. Kalau yang ini yang tipe flat deck, ada lagi yang tipe wet deck, jadi bisa bukaan 3. Dan sini, situ, nah itu kalau tipe yang wet deck, kalau yang ini tipe flat deck. Untuk pilihan warna New Carry Pickup itu ada 3. Ada yang warna putih, silver, dan juga warna hitam. Terus ada lagi tipe yang standar non ACPS atau yang sudah AC power steering. Nah, contoh ini tipe yang sudah AC power steering. Jadi kalau yang AC di sini ada tombol AC-nya dan sini sudah power steering. Kalau yang belum AC berarti ini tidak ada. Jadi kalau yang itu masih sama semua, bentuknya sama, dalemannya sama semuanya. Ini untuk interior dari New Carry. Nah, kebetulan untuk yang New Carry 2021 itu dilengkapi dengan APAR. Alat pemadam api ringan. Jadi di sini. Sementara hanya Suzuki yang punya alat pemadam kebakaran ringan untuk New Carry Pickup ini. Saran saya untuk muatan New Carry Pickup itu hingga 1 ton. Oke, itu dulu untuk videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam super!